Ini dia teman-teman, pistonnya dari Mulyo Indah. Dan ternyata seperti ini teman-teman ya, parah banget ini. Itu dia, kayak gua pokoknya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih buat teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu kembali di YouTube channel saya, Pelatar Channel. Seperti biasa untuk di kesempatan video sore hari ini, saya sekarang sedang berada kembali di parkiran tengah Terminal Boris Pelawat Kota Tangerang ya teman-teman. Dan seperti biasa saya akan mengabarkan kembali atau mengupdate kembali untuk unitnya dari Sudiro Tunggajaya dan Mulyo Indah teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih untuk updatean saya sore hari ini, dan kira-kira ada unit Sudiro Tunggajaya apa saja. Jadi ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe dan dukungan dari teman-teman semua memotivasi saya untuk terus lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, untuk situasi dan kondisi terkini di parkiran tengah Terminal Polri Pelawat kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia, Dewi Sri, langsung diberangkatkan. Baru saja mau di vlog, sudah berangkat saja teman-teman. Luar biasa, armada terbarunya dari Dewi Sri dengan balutan bodi Legacy SR3 HD Frame. Dan ada unitnya dari Budiman, Sang Raja Jalur Selatan, ada dua unit ya, mengisi jalur Pangandaran dan Tasik kelihatannya itu. Dan ada unitnya dari Laju Prima juga nih, di sebelah sini. Jadi ini di paling ujung sebelah barat ya, terpantau sinar jaya itu diberangkatkan dari parkiran paling belakang teman-teman. Itu dia. Nah, kita langsung saja bergeser ke arah sebelah timur teman-teman, sebelah sana, ke parkirannya dari Sudiro Tunggajaya. Kita coba bergeser ke arah sana. Dan ini juga ada unitnya dari Garuda Mas ya, armada dengan balutan Jetbus 2 SHD teman-teman, New Mercedes-Benz Osor 1836. Keren armadanya ya, jos pokoknya. Untuk di parkiran sebelah sini ini mulai rapat teman-teman. Ini seperti biasa, Agramas tim Jabodetabek, Cikarang Polres, Kampung Rambutan, Pasar Rebo. Silih berganti diberangkatkan dari Terminal Polres. Ini dia, ada unit gantengnya dari PW Arianto juga nih, Bidadari HR217. Ini yang biasa terparkir di Kota Bumi ya teman-teman, untuk jatah Pekalongan, Kota Bumi Pekalongan. Tapi kali ini dia sedang perbaikan di bagian depan. Mengingat ini juga armada bermesin depan ya teman-teman, Mercy OF 1623. Ini dia armadanya. PO Haryanto Bidadari, Sang Pelari Pekalongan Raya ini dia. Oh, sedang ini ya, sedang memasang lampu tembak teman-teman. Proses pemasangan lampu tembak ternyata. Luar biasa, armadanya ganteng ebol. Just pokoknya. Kita bergeser ke arah sana nih, ke parkirannya dari Sudiro Tunggajaya. Wah, ini terpantau sepertinya moga ini teman-teman, warna hitam. Benar sekali, Sudiro Tunggajaya moga yang sore hari ini tumen-tumenan ini terparkir di sini. Ini ada misi apa ini si moga? Ini sudah lama banget nggak terlihat ya moga ya. Tahu-tahu majedul muncul di parkiran tengah Terminal Polres. Ini pelari Wonogiri teman-teman, moga. Tapi untuk sore hari ini kelihatannya dia perpal teman-teman. Soalnya Wonogiri sudah diisi dua unit, yaitu tadi si Dugal dan si Sankara ya teman-teman. Dua unit pelari Wonogiri sudah diberangkatkan dari parkiran keberangkatan Terminal Polres
Dan untuk Dugal sendiri, Dugal. Dan untuk Mugal sendiri kelihatannya ini Perpal ini. Keren. S7 Muga. Nah, kita coba lihat untuk unitnya dari Mulyo Indah. Wah, itu dia. Mesinnya sudah diturunin, teman-teman. Untuk engine-nya sudah diturunin dan kondisinya seperti ini ya. Itu dia. Bolong. Unitnya dari Mulyo Indah yang kemarin trouble di Cikarang dan diderek ke parkiran tengah Terminal Polres ya, atau ruang UGD-nya Sudiro Tugajaya. Dan kondisi terkininya seperti ini, teman-teman. Untuk Mulyo Indah. Dan di ujung sana itu, di depan sana ada unit dari Narendra, double decker. Ini untuk mengisi angkatan pagi kelihatannya. Wah, terhalang sama ini nih, Agra Mas. Ini dia Narendra, gantang epol ya. Ponorogo. Jetbus 13 SDD atau Super Double Decker, luar biasa pokoknya, keharebol. Dan itu dia para mekanik timnya Mbah Mukti yang sedang berjibaku memperbaiki unit armadanya dari Mulyo Indah. Ini dia, semoga aja segera selesai untuk unitnya dari Mulyo Indah supaya bisa beraktivitas kembali, teman-teman. Wah, terpantau dia, Delila. Delila baru masuk ke parkiran keberangkatan. Kondisinya ternyata luar biasa parah ya untuk Mulyo Indah sore hari. Yang sore hari ini masih terbaring terkapar tak berdaya di parkiran keberangkatan Terminal Polres. Ini aja unitnya dari Tiara Mas, teman-teman, dengan Avante H7. Keren ini ya, asli. Luar biasa ternyata, jos. Ada juga unitnya dari Pak Waryanto, HR109. Gambar wayang Wani Perang. Wih, keren hashtagnya. Luar biasa, jos pokoknya. Dan ini dia unitnya dari Gunung Harta dengan balutan bodi SDV3++ Hino RM280, sang pelari Denpasar, teman-teman, pelari jarak jauh ya. Dan seperti biasa di barisan sebelah sana ada unit-unit pariwisata Adi Prima. Untuk Gunung Harta dua unit ya, satu dan dua. Ini dia yang satu yang berbodi Legacy SR3 XHD Prime. Armadanya ganteng-ganteng epol Gunung Harta. Keren pokoknya. Untuk unitnya Semeru sendiri masih satu unit itu dia. Satu unit belum diberangkatan, yaitu Oslo. AK Oslo. Unit dari Semeru. Jadi untuk sore hari ini di parkiran tengah Terminal Polres untuk unitnya Sudiro Tunggajaya ini satu unit, teman-teman ya, yaitu Sudiro Tunggajaya Moga. Satu unit Sudiro Tunggajaya Moga. Dan untuk Mulyo Indah sendiri ini dia kondisinya masih seperti ini, masih belum sadarkan diri di ruang UGD Terminal Polres Pelawat. Ini tim-tim mekanik dari Sudiro Tunggajaya sedang berjibaku bekerja keras untuk memperbaiki atau menghidupkan kembali unitnya dari Mulyo Indah MI-009. Ini dia yang kondisinya sedang sakit parah.
Ini untuk Mercy ini biasanya agak lama teman-teman ya. Untuk Mercy agak lama biasanya. Butuh waktu sekitar paling nggak 1 bulan ini. Kalau ada spare partnya cepat datang ya bisa cepat selesai. Tapi biasanya inden ya teman-teman. Untuk spare partnya biasanya inden, jadi itu indennya itu yang bikin lama. Harus nunggu spare part datang baru bisa dipasang. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Saatnya untuk video ini kita akhiri saja teman-teman ya. Jadi terima kasih nih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit menghibur dan bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Plata R Channel pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam El Guslah.